Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, tim gabungan dari TNI Polri, Basarnas, BNPB, dan masyarakat terus berjibaku melakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak. Kerusakan terparah berada di 7 kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Raijua. Hingga saat ini, Pemprov NTT mencatat 84 korban meninggal dunia akibat bencana tersebut, sementara itu 71 orang masih dalam pencarian. Dari NTT, Tim Liputan melaporkan.